siapin. Nih. Let's go, siapin peralatan, we. Hai, guys. Halo, guys. Gokil. Gokil, nih. Gila. Lihat outfit kita. Yoms. Kalian kalau beli barang-barang di mana? Di dalam negeri, ya? Yah, kagak level. Kita mah beli barang-barang di luar negeri, dong. Iya, benar banget, guys. Lihat dong nih barang-barang kita. Wees. Udah mulai dari celana-celana, baju, dan sepatu, wees, nih. Kita beli dari luar negeri, barang-barang mewah semua ini harganya mahal-mahal, men. Yoi. Udah langsung aja yuk, nih yeah, tempatnya bagus banget nih. Kita langsung cari spot baru aja ya, weh. Cus, dalam. Ikutin kita, guys. Ikutin kita, guys. Oke. Okay. Coba. Bang, bang. Cacingan lu, bang, pasti lu, bang, ya? Barangan cacingan. Lagi bumerang. Pantes sana aja. Tapi mas, bajunya bagus-bagus. Oh, tentu saja, bang. Ini tuh baju mahal-mahal, bang, dari luar negeri. Nah. Nih bahannya bagus. Pedean banget lu jadi orang. Gak tahu. Siapa yang bilang baju lu bagus? Heh, baju lu jangan sosokan dari luar negeri. Mungkin lu kayak negeri. Lagian, saya bilang baju bagus nih. Saya tukang baju. Saya nawarin baju, maksud saya tuh baju saya bagus-bagus. Dia jualan ternyata, we. Tapi kok bang jualan dipikul sih? Tahu lu, bang. Mas, mas. Nih, emang jualan baju itu dipikul. Kalau dipukul bukan jualan baju. Jualan apaan? Jualan bedu. Lagian nih baju bagus, barang murah, tapi nggak murahan. Nah, gimana sih lu? Ih, tapi bang ya, Desi mah kalau dagang baju ya di toko-toko gitu. Iya, bener, kalau nggak di emper. Lu jangan ngambil. Ngambil aja lu, belum beli udah betak aja lu, dah barangan baik. Apa? Gua tuh pernah dagang di toko, tapi pas tokonya gua buka, dikebugin gua. Aduh, itu namanya maling, bang. Nggak halal kerjanya. Bukan maling. Gimana mau beli baju nggak nih? Bajunya bagus-bagus nih. Kagak deh, bang. Kita anti sama barang-barang produk lokal tuh, produk Indonesia. Itu kita gatel-gatel. Iya, gatel-gatel. Nggak enak. Mbak, gue beri paham nih ya. Apa? Kalau muka kayak kita nih, muka orang Indonesia, cocoknya itu pakai pakaian dalam negeri. Kalau sekarang katanya mah apa? Lokal pret. Lokal brand. Lokal pret, iya. Lokal pret, iya gitu. Lagian barang muka kayak gini, ya Allah. Muka lu kayak Asam Gendis. Waduh. Gaya-gayaan pakai barang interlokal. Nih, barang kayak gini lu cocok. Udah, bang. Nih. Sekarang nih ya. Lu mendingan kasih tahu gua. Mana barang-barang lu yang paling mahal mana? Nih, mana yang paling mahal? Bentar. Mbak, mas tenang nih. Nih yang depan nih, barang yang paling mahal. Iya. Kalau yang ini, paling murah. Nah, mas mau yang mana dah? Ya udah. Nih gua mau yang paling murah aja nih. Paling murah. Yang paling murah aja gue nih. Pengen. Gua kira lu nanya yang paling mahal, mau beli yang paling mahal. Lu ngecek harga doang lu ya. Ini nih, gak tahu apa-apa nih. Bang, gua tuh orang kaya, maklumin aja. Orang kaya gak bawa uang cash banyak. Apa-apa tuh sekarang gesekan. Gaya-gayaan lu, gak bawa duit cash banyak. Emang gak ada duit aja kali lu. Nora. Zaman sekarang nih ya, bang ya. Zaman sekarang mah, walaupun kita nih kagak punya duit, tapi harus terlihat sombong. Selain saya dagang baju, saya juga dagang payung nih. Nih, maksudnya ini. Bagus nih hangernya nih. Tuh. Payung, mbak. Ya. Buat apaan jualan payung? Payung ini mah udah banyak di rumah saya, Maya. Lah, barangan. Ini payung bukan sembarang payung, mbak. Ini payung buatan tetangga saya. Ini payung, mas, bisa ngeluarin duit. Bisa datengin duit. Serius? Bisa. Gimana caranya? Ya mas, tapi dibukanya ada jam-jam tertentu mas. Oh gitu? Biasanya pas hujan tuh. Ya itu mas sama aja nyuruh jadi tukang ojek payung. Ini gak nih? Agak. Nanya doang lu. Tapi ngomong-ngomong tuh dia eye catching juga, Wi. Siapa? Lihat di orang yang gede itu. Mana? Tuh lihat tuh. Oh ih. Gayanya enggak banget deh. Iya. Enggak banget. Baju batiknya sih bagus, weh. Baju batiknya sih bagus. Tapi lihat deh, masa pakai celana pendek, terus kok kakinya sebelah-sebelah gitu tuh, lihat tuh. Gak matching banget ya. Bapak ini jualan apa ya? Ini mas, saya ini jualan baju. Ini baju-baju
asli buatan Indonesia. Jangankan bajunya buatan Indonesia, sayanya juga nih asli Indonesia. Bagus, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Bener, Mas. Local breed. Local breed. Local breed, bro. Lokal-lokal udah kayak hujan lu. Tadi mau beli enggak nih, Bang? Gue beli. Nih asli buatan lokal kan, bener kan? Asli all item nih, spesial buat Bapak, Pak. Iya. Semua barang saya diskon 50% all item. Oke. Saya pilih nih ya. Saya pilih, silakan, Pak. Oke, saya mau yang ini. Oh, yang ini. Heeh, silakan, Pak. Ini sama-sama apa, Mbak? Sama dengan ini. Sama ini nih. Nah, tuh. Ini tapi, semua diskon 20% kan? Tapi mohon maaf, jangan dibetak dong lu. Iya, mau baca. Tapi mohon maaf, Pak. Iya. Barang yang Bapak pilih semua nih, harga normal, Pak. Lah, katanya diskon semua 50% all item. Item, Pak. Maksud saya itu, diskon 50% all item. Iya, cuma barang-barang yang warna item. Ya. Ketipu ya, Pak? Iya, ketipu. Jangan sih, sedih. Ya. Kenapa jangan sedih? Saya bayarin semua. Lu kayak dia dong, orang kaya. Bayarin baju gua. Pak, mau nanya. Ini Bapak orang kaya apa gimana itu beli semua? Ibu, saya itu orang paling kaya. Yang cinta produk dalam negeri lokal. Yaudah semua, tolong dihitung semua. Jadi berapa? Hitung, Kak. Semua. Keren juga. Ayo dibantu ya. Iya, dibantu. Iya, dibantu. Tolong. Dua. Saya nggak jualan, saya nggak mau nolongin, Pak. Ya, enggak. Iya. Bukan. Lu harganya bukan jumlah masih... bajunya. Dur, lama udah itu. Mirip si rojak ya dia di kampung semuanya. Semua. Nih, Pak. Kecolokan gua. Ini pikulannya enggak mau nih, Pak. Nih. Gue bayar. Ini gimana? Mau enggak, Pak? Enggak usah. Nih. Ini buat lumayan buat gue. Ini diborong semua. Tuh. Gila. Bonus ya. Udah. Wah, gila. Saya pulang dulu. Nih, Pak, payungnya ketinggalan, Pak, ya. Nih, bonus dari saya. Dah. Duluan ya. Jatuh, Bang. Dah. Jatuh nih, Pak, bonus tuh. Aduh, kayak gitu dong. Coba lihat, Bang. Ini beneran gitu. Oh, duit beneran nih. Nih. Orang kaya tuh kayak gitu tuh. Haram, siapa tuh ditaram itu, Bang? Barangan tuh. Gila. Nih. Tuh, gue bagiin dah cepet-cepet. Jangan dilecekin, Bang. Apa-apa? Gue jadi orang kaya, Bro. Iya, juga. Bener enggak? Kalau gitu dong, kalau gitu. Entar dulu. Baju lu nih udah kelar. Lah, lu dagang baju juga? Enggak, ini kan baju lu tadi. Kok dibalikin sih, Bang? Kok dibalikin? Tadi si Bapak buat konten doang. Ya Allah, oh, udah sono kan udah dibeli. 3 jutanya kagak. Diproduksi ini. Kan udah dibeli, ya enggak mau. Ini kita dibalikin. Enggak, udah bawa aja sono. Mau balikin lagi? Tuh, udah. Ya Allah, barangan. Enggak mau. Sini. Ini apa? Gua viralin nih. Lu viralin. Lensa lu aja belum dibuka. Ya. Nah, udah buka, takut kan lu? Kira lu, kira lu. Lu apa-apaan lu? Enggak, gua pot bunga, tuh. Lihat tuh. Udah, gua cabut ya. Kasihan bener dia, kagak jadi beli. Baju gue. Gak tau ya, itu baju gue. Iya bener, baju lo itu. Tapi kan gak jadi dibeli nih. Gak tau gue dia. Gak tau, udah gue cabut gitu gak ngerti ya. Lu cabut lu. Iya, pengen nukerin gue capan dulu tadi ke abang tadi. Iya. Kasih abang ya. Kasih bang, assalamualaikum. Ya ampun. Gue kira orang pengen beli ngeborong baju gue, pengen beneran diborong. Gak taunya cuma buat konten.